家里有做地工，你头地就爱做地工，嘿，家家。等一下，它要浮起来啊、哦！它就绿绿的，有红红的，哎、欸，很混沌。这个是小的，混沌，混沌，混沌。如果是大的，是饺，水饺，水饺。Sama Adia, ini Hamin 1 menuju Lebaran. Saya masih mendengarkan sidang isbat dan lagi ceramah, jadi saya belum tahu lebarannya kapan. Semoga saja jatuh di hari Sabtu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini aku lagi bersemangat banget teman-teman karena besok pagi istrinya Pak Bos itu mau pulang dari Amerika. Jadi ini saya lagi bersihin kamarnya Pak Bos. Semua tempat bahkan di selempitan sekalipun itu saya bersihin semua. Soalnya istrinya Pak Bos itu sangat alergi debu teman-teman. Nah ini semua rak-rak bukunya Pak Bos, ini semacam perpustakaan kecilnya Pak Bos ya di sini. Ini saya bersihin dan di sana ada piala sama semua penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh Pak Bos waktu muda. Ini semua saya lap-lap, saya bersihin. Sebenarnya ini dulu di lantai 2 teman-teman, cuma sekarang dipindah di kamarnya Pak Bos sendiri. Jadi Pak Bos itu kalau baca buku ya malam hari, beliau itu nyenuk di sini. Maksudnya nyenuk itu membaca bukunya di sini gitu loh, anteng. Kayak gitu. Nah ini semua dibaca teman-teman sama Pak Bos, kok bisa ya? Ya bisa banget lah, karena Pak Bos itu dosen ya, dosen sekaligus beliau itu memang ini yang dibaca ini buat ngajari siswanya kayak gitulah kurang lebih. Nah lanjut ini saya ngebersihin kamarnya Pak Bos. Nah ini semuanya harus saya bersihin. Gak tau kenapa ya anaknya Pak Bos itu juga alergi debu teman-teman. Pokoknya tamu yang dari Amerika itu semuanya alergi debu. Jadi ini semuanya harus saya bersihin. Tapi saya ngebersihin hanya sebatas pas beliau mau datang saja. Nanti kalau beliau sudah datang ke sini terus manggon di kamar sini atau nempatin kamar sini, itu saya nggak bersihin lagi teman-teman. Itu sudah urusannya nyonya saya. Jadi ini semuanya saya bersihin, baru nanti kalau orangnya sudah datang itu sudah tanggung jawabnya beliau. Tapi beliau ke sini itu nggak lama. Jadi beliau pulang Taiwan itu hanya untuk ada keperluan. Keperluannya adalah membeli banyak barang nantinya dan memperpanjang identitas yang ada di Taiwan. Contohnya kayak KTP, kartu kesehatan, KK, dan segala macamnya. Nah ini by the way saya tuh mau ngebersihin kipas tapi nggak bisa bukanya teman-teman. Aneh banget ini kipas satu ini saya tuh nggak bisa buka. Jadi ya sudah saya tinggal saja, nanti saya minta tolong sama Pak Bos tak suruh bukain. Ini sebenarnya sudah berdebu banget itu dalamnya, cuma ini sudah saya coba lagi itu nggak bisa, tetap nggak bisa teman-teman. Ini karena udah jam 9 jadi tak skip dulu nyapu sama ngepelnya nanti setelah bangunin nenek. Oke, lanjut. Ini saya lagi ngebangunin nenek dan menyapa beliau dengan memegang pipi. Saya suka banget itu kebiasaan saya tiap pagi, teman-teman. Dan ini nenek lagi bertanya, apakah Pak Bosmu sudah berangkat kerja? Saya bilang, sudah. Nah, lalu ini nenek mau olahraga sambil berdiri-berdiri dan saya memakaikan jaket untuk beliau. Terus lanjut, ini mau saya ajak ke bawah untuk cuci muka, gosok gigi, dan segala macam. Nah, ini perjalanan yang harus dilewati nenek, melewati
turunan tangga karena nenek itu tidurnya di lantai dua. Dan ini beliau mau persiapan untuk cuci muka dulu. Nah, alhamdulillah ini nenek setelah selesai sarapan. Lanjut, selesai ngurusin nenek, saya lanjut mbabu lagi di lantai atas, yaitu nyapu kamarnya Pak Bos. Saya ngebersihin kamarnya Pak Bos ini juga nggak setiap hari, teman-teman. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Pokoknya saya tuh seadanya waktu saya gitu, nggak harus setiap hari dibersihin. Ngepelnya juga kadang hanya seminggu sekali. Saya tuh seitunya saja, seada waktunya saja. Jadi nggak, bukan yang penting-penting banget gitulah. Tapi karena ini bujunya mau pulang, jadi ya semuanya harus saya bersihin. Karena ya malu lah ya, di sini kita kerja kok tempatnya kotor. Apalagi nyonya saya itu alergi debu. Jadi ya tahu diri sajalah kayak gitu. Nah ini semuanya saya bersihin, saya lap-lap, bahkan sampai ke dalam-dalamnya itu saya pel-pel, padahal biasanya nggak pernah. Biasanya itu hanya tempat-tempat yang kelihatan saja, teman-teman. Jadi karena ini spesial ya bersih-bersihnya, jadi ini semua saya perhatikan sampai ke dalam-dalam. Untuk kamarnya Pak Bos ini karena lantainya kayu kayak gitu, itu lebih bagus kalau dipel menggunakan lap ya, teman-teman. Jadi ngepelnya itu menggunakan, maksudnya ini enggak menggunakan pel-pelan kayak gitu. Lebih bagus menggunakan kain, jadi dipel sambil merunduk gitu, mas, sambil duduk kayak gitu loh. Itu akan lebih bersih, akan lebih bagus ya. Tapi karena ini saya, ya beginilah saya, kerja itu seitunya saja. Seenaknya saja. Pokoknya kalau teman-teman, kalau nggak suka boleh di-skip ya teman-teman. Saya kerjanya ya begini, yang penting bersih kayak gitu. Nah ini 10:30, alhamdulillah sudah selesai untuk kamarnya Pak Bos. Dan ini lanjut untuk bagian lantai atau tangga. Jadi tadi sudah saya pel dari tangga ke bawah. Lanjut ini di lantai 2 teman-teman. Ini di ruang tengah dan airnya pel-pelan sudah saya ganti ya, cuma enggak ke video. Oke, setelah selesai kita turun. Dan itu nenek lagi baca koran, saya tinggal mbabu. Dan ini alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, alhamdulillah selesai mbabu, ini saya lanjut untuk memperhatikan nenek. Minimal saya itu harus memperhatikan nenek sudah minum obat apa belum. Selain itu juga harus saya benar-benar cek ya teman-teman, obatnya sudah berkurang apa belum untuk hari ini. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga teman-teman. Nyonya saya sudah nyampe Taiwan tadi malam. Cuma ini saya lagi sempat ngerekod hari ini paginya ya. Dan ini Nyonya itu kasih tahu kalau beliau itu mau beli rumah teman-teman di daerah Kaohsiung. Karena rumah beliau yang dulu itu di Tainan ya. Sebenarnya beliau itu orang Taipei. Tapi beliau itu mempunyai ya rumah berdua sama Pak Bos itu di Tainan. Cuma rumah di Tainan itu sudah dikontrakkan orang. Jadi beliau itu untuk nanti stay di sini itu beliau mau cari rumah satu lagi di daerah yang dekat-dekat rumahnya nenek, supaya nanti kalau pas beliau pulang lagi ke Taiwan atau anaknya yang pulang ke Taiwan itu ada rumah yang ditinggali untuk tidur seperti itu. Wei, Ta Jie, zen le? Hao, wu shi ge. Hao. 等一下我会过去 老师大待会来了，老师太太， 来进来进，好，好，好，好，好，好， OK， 好，拜拜。 Nah, jadi ini nyonya saya lagi penasaran teman-teman, kenapa saya harus bikin video ketika beraktivitas kerja ataupun masak.
Terus saya bilang bahwasanya saya itu mempunyai aplikasi yaitu YouTube untuk mengabadikan momen saya selama kerja di Taiwan. Entah itu masak masakan Taiwan, entah itu bekerja, entah itu cara merawat lansia, entah itu ya apapun aktivitas saya itu harus saya abadikan untuk kenang-kenangan nanti ketika saya pulang Indonesia bisa untuk saya tonton kembali. Ya, intinya ya pengen sharing juga ke teman-teman ya tentang aktivitas TKW yang ada di Taiwan. Jadi motivasi saya bikin video YouTube atau ngevlog kayak gini itu sebenarnya karena dulu saya pertama kali datang ke Taiwan itu sama sekali nggak punya pandangan bekerja menjaga lansia itu harus bagaimana. Terus bahasa yang harus saya pelajari itu dari mana. Terus masakan Taiwan itu seperti apa, masaknya bagaimana. Itu saya nggak punya pandangan harus belajar ke siapa. Karena dulu saya pertama kali datang ke Taiwan itu sama sekali nggak ada yang ngajarin teman-teman. Dan dulu konten-konten kreator mbak-mbak TKW itu kan juga masih jarang banget ya. Zaman 2015. Nah, ini masakan yang dimasak nyonya, teman-teman. Beliau itu masak huntun. Huntun semacam suijiao kayak gitu, cuma dia kecil-kecil teksturnya. Dan ini saya diajari cara masaknya supaya kulitnya nggak pecah. Terus, ya pokoknya diajarin masak gitulah teman-teman ya. Kita itu pokoknya di sini kalau lagi diajarin masak harus didengarkan, harus diperhatikan. Itu cara supaya kelihatan kalau kita itu menghargai beliau yang mengajari kita seperti itu. Jadi yang ngajarin itu juga senang teman-teman. Terus kita juga dapat ilmu juga. Intinya ya, kita itu kerja jangan sok pintar. Terus pokoknya macak bodoh wae itu boleh aman nih teman-teman. Kalau kita macak pintar itu mah biasanya nanti kita disuruh untuk apa masa ini, masa itu, masa ono kayak gitulah. Meskipun ya untuk rasa itu sebenarnya saya kurang masuk sih karena benar-benar itu hanya kayak sebatas yang penting ada rasa gitu, nggak ada asin menurutku teman-teman. Jadi masakan orang sini itu benar-benar apa ya, hambar. Jadi menurut saya itu kurang enak masakannya beliau, tapi ya itu kan selera beliau ya. Jadi saya suruh masak sendiri dan saya memperhatikan dari belakang. Saya belajar dari belakang seperti itu karena saya takut nanti rasanya beda sama yang diinginkan beliau. Intinya cari aman saja teman-teman. Pokoknya ngono wae, macak bodho ki malah awak dhewe penak, derek gatekne saka mburi, wis to. Manut aku, penak-penak. Nah, ini saya lagi mempersiapkan bubur buat nenek. Jadi karena nenek itu sekarang akhir-akhir ini gusinya itu sakit ya, mungkin karena faktor U. Jadi sekarang sudah nggak enak menggunakan gigi palsu, teman-teman. Akhirnya saya setiap hari harus masak bubur buat nenek makan. Dan nggak nyangka-nyangka, tidak saya duga, saya dikasih amplop merah sama nyonya, teman-teman. Alhamdulillah, ini katanya untuk sangu lebaran. Alhamdulillah, Masya Allah, rezeki. Habis masak-masak, malah dikasih hongpao. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ini saya mau bikin menu untuk buka puasa, teman-teman. Tadi kan banyak sayuran yang sisa ya. Jadi, ya saya ini bikin menu dadakan saja ya. Mau masak mie teman-teman, sebenarnya saya tuh ada menu di kulkas tapi ya sudahlah karena ini ada sisa sayur ya, jadi ya sudahlah bikin menu dadaan saja. Mau masak mie, cocoknya untuk masak mie ya karena sayuran seperti ini. Dan ini tadi ada kaldu sisa untuk masak bubur buat nenek, jadi saya masukin jadi satu. Pokoknya tak cemplung-cemplung no kabeh bahan-bahannya. Nah, ini untuk bumbu juga seadanya teman-teman, ada lada putih, Royco pasti nggak pernah ketinggalan, dan itu saya tambahkan bon cabe. Lalu ini mau saya tambahkan saus sambal, pastinya habis punya. Nah, kebetulan kan sudah mau habis juga, jadi tak gojok air tadi, tak tambahin air, jadi warnanya bisa merah merona. Dan alhamdulillah ini minyak sudah matang teman-teman. Tinggal kita sontakkan bawang goreng di atasnya supaya wangi, harum dan sedap ya. Dan lanjut ini kita tiriskan atau kita hidangkan. Alhamdulillah sudah matang. Sekarang waktunya kita makan. Alhamdulillah sudah selesai masak. Dan yuk mari kita makan. Kita cobain mie.
Bismillah. Ini tadi kalau nggak ada sayuran, turahan sayur. Sebenarnya nggak, saya nggak pengen masak mie, tapi ya sudahlah. Eh, by the way, ini buka hamin satu buka puasa, teman-teman. Sebentar lagi menuju lebaran. Sebentar lagi lebaran, ya Allah, insya Allah. Berapa tahun lebaran dirantau orang. Gak apa-apa. Bismillah, semangat, teman-teman. Sebelum makan, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah, mari kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pedesnya dapat. Panas banget tapi. Nenek sama bos. Nenek sama bujunya Pak Bos sudah kenyang ya, teman-teman. Tadi piringnya habis saya bersihin semuanya. Jadi ini keadaan dapur sudah bersih. Baru saya makan. Alhamdulillah, mantap. Baru ini saya bikin mie selama bulan puasa. Jadi hari ini tuh lagi sidang-sidang ya, teman-teman. Kita nunggu keputusan dari sidang isbat. Hasilnya takutnya nanti kayak tahun 2011 ya. Rancu. Udah masak, udah persiapan mau lebaran. Tripa lebarannya besoknya lagi. Ada yang ingat enggak? Hari ini pengumuman lebaran. Enggak taunya lebarannya besok. Jadi yang udah masak banyak yo, kecelek. Kecelek itu kayak apa ya? Mis kadung. Udah terlanjur. Udah terlanjur masak banyak, malah lebarannya besok paginya. Ada yang ingat nggak? 2011. Ini tulang-tulang kayak gini. Saya singkirkan dulu ya, soalnya ini tadi sebenarnya hanya untuk kaldu saja. Turahan gue gawe masakannya bubur simbah. Ini kaldu ayam. Nah, gini kan lagi nguduk enak. Nah, gini maksud saya. Gak legong ini. Bismillah. Enak banget. Kita tambahin kerupuk seblak, jadi tambah mantap. Terus ini tadi kan saya ada apa, sambal terasi ya. Kemarin saya bikin sambal terasi, cuma nggak tak bikin video. Menurutku tadi ini kan kurang pedes, jadi tak tambahin sambal terasi. Jadi rasanya nanu-nanu. Saya sengaja menggunakan sumpit kayu ini supaya tidak berisik. Thank you.
Mantap. Langsung kemeringat teman. Tinggal kuah. Alhamdulillah ya, sudah selesai buka puasa. Sebenarnya saya jarang-jarang banget buka puasa makan banyak kayak gini, karena nanti pasti perutnya itu nggak enak banget. Cuma karena ini mie, terus juga kalau disisain tuh nggak bakal ada yang makan. Kalau dibuat besok lagi juga pasti nggak enak ya kan. Jadi ya harus dihabisin. Sebenarnya tadi rencana nggak mau bikin mie, karena aku ada lauk di kulkas. Sorry ya teman-teman, kalau kepedesan terus yuk kayak gini ya. Semangat ya, ini H-1 menuju lebaran. Tetap semangat buat teman-teman yang ada di rantau, terutama ya yang jauh dari keluarga, yang tidak mudik nih. Saya tuh kalau scroll TikTok sedih banget lihat mereka yang pada mudik, meskipun saya di sini tuh udah bisa dibilang tuh udah lama nggak kumpul keluarga pas momen lebaran ya, tapi kayak tetap rasa banget kalau pas menghadapi momen-momen besar, terutama lebaran teman-teman. Rasanya hati kayak tiris-tiris. Mungkin teman-teman yang tidak pernah merantau nggak akan pernah mengalami, jangan sampai ya. Jadi buat teman-teman yang nggak sampai merantau, sudah mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia, wes pertahankan, nggak usah merantau. Aduh, rasanya kalau pas mau menghadapi hari-hari besar kayak gini ya, mau menuju puasa ke lebaran, aduh rasanya teng tercep ning ati. Apa ya? Sedih banget gitu teman-teman, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata wis pokoknya. Apalagi kalau lihat di beranda TikTok itu, sampai saya tuh enggak berani buka-buka TikTok. Takut sedih. Mood saya itu tergantung apa yang ada di FYP beranda saya. Kalau sedih ya ikut sedih, kalau seneng ya guyu wis pokoknya ngono wis. Jadi momen neng jero beranda TikTok itu lagi sedih apa? Lagi judulnya mudik karo lebaran. Jadi kusik lah ndelok TikTok mpo sih kayak. Dan insya Allah nanti kalau jatuh pada hari Sabtu lebarannya, insya Allah saya bisa ikutan sholat id. Tapi kalau pas hari besok pagi ya nggak tahu. Tapi kalau besok pagi ya, tadi saya masih mendengarkan sidang isbat dan lagi ceramah, jadi saya belum tahu lebarannya kapan. Semoga saja jatuh di hari Sabtu, jadi biar kita anak rantau itu bisa ikut sholat id kayak gitu. Soalnya di sini terutama di Taiwan ya, hari kerja itu hanya sampai hari Jumat. Jadi kalau ada yang masuk hari Sabtu itu sudah terhitung lembur. Tapi kan kebanyakan kan akhir-akhir ini kan job-job pabrik itu kan pada nggak lembur ya, jadi mungkin banyak yang ikut sholat id nanti kalau pas lebarannya jatuh di hari Sabtu. Jadi saya berharap semoga nanti lebarannya itu jatuh di hari Sabtu tanggal 22.
Ya begitu teman-teman ya, mau sedih tapi kok ya wis biasa, ora sedih tapi kok ya sedih, iyalah ra iso diungkap nih pokoknya. Semangat pokoknya ya buat teman-teman yang ada di perantauan. Mbah nggak iso ngungkap ya apa-apa, pokoknya semangat, semangat cayo cayo. Ya udah teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menemani aktivitasku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.